Hi, Assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. Untuk video kali ini, kita akan ulas pasal Transformers Studio Series No. 93 iaitu Hot Rod daripada siri The Last Knight. Sebenarnya aku beli Transformer ni sempena fun bonus yang sedang berlangsung daripada 1 November hingga hujung November nanti dengan pembelian RM150 di mana-mana Toys R Us. Korang layak untuk dapat voucher sebanyak RM20 dan untuk pembelian RM300 dan ke atas korang layak dapat RM50 voucher. So kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa tekan button notification supaya tak terlepas video aku yang akan datang. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita ulas Transformers Hot Rod. Baiklah, terlebih dahulu kita ulas dulu pasal dia punya kotak. So, kalau tengok kat sini, depan macam biasa, sejak daripada Transformers Legacy, dia memang dah tak ada cover. Korang boleh terus capai. Aku tengok banyak kes yang kepala Transformer ni hilang. And then, dia tulis Studio Series, Autobot. Okay, yang ni dia ni Autobots. Untuk figura ni ataupun Transformers ni adalah size Deluxe. Dalam Transformer, size yang kebiasaan ada Voyager, Deluxe and then ada Leader Class. Dan juga yang kurang famous sikit macam Supreme Class dan juga Legion Class. Class tu bertukar-tukar mengikut wave toy tu macam mana. So kat sebelah sini, ni CGI Hot Rod tu. Memang kalau tengok Hot Rod Bayformers ni kita semua faham, memang lain lah daripada G1. So tak boleh nak expect apa. Ada isinya Autobot atas tu. And then ni dia punya robot mode. Robot mode dia. Then ni dia punya alternate mode. Alternate mode dia adalah Lamborghini Aventador, tak silap. Aku lupa dah. Rasa Lamborghini Aventador. Sebab aku confuse dia dengan Lockdown. Nanti. Okey, ni. Dia tulis kat sini dia punya kelas dia apa? Deluxe Class. Studio Series 93. Okey, nanti aku akan bandingkan dengan satu lagi Hot Rod yang aku dah dapat 2018 dahulu. Yang ni adalah tepati keluaran TF Evo. So Hot Rod ni pun dia dah keluar macam-macam toy line, dah keluar di X9. Aku lupa dah, dia ada beberapa third party yang ada buat juga Hot Rod ni. And then Hot Rod ni juga pernah menggunakan mold Lockdown. Sebab sebelum ini adalah mold dia sendiri official yang pertama dia keluarkan. So nanti kita akan buat perbandingan dari segi saiz kotak, harga pun berbeza. Yang ni macam 1/3 daripada harga yang third party ni. So, jom kita nyah kotak dulu dan tengok apa ada kat dalam. So, dalam kotak tu, lepas kita nyah kotak tadi, kita akan dapat dua paperwork, satu pesanan penaja daripada Hasbro and then satu lagi dia punya manual. And then kita akan dapat backdrop ni. Backdrop ni nampak macam scene masa MI6 dengan TRF tu tengah ambush castle dekat London tu kan. So selain daripada Hot Rod tu sendiri, kita akan dapat accessory. Ni dia blaster. Benda ni one piece ya. Cuma dah ada detailing lah dekat dia punya masa dia nak firing warna biru tu. And then untuk Hot Rod tu sendiri, kita boleh tengok dia punya perincian tu nampak agak menarik juga. Okay, backpack kat belakang ni pun tak nampak obvious. Memang kebiasaan Bayformers dia ada kepak-kepak macam kupu-kupu ni lah. Cuma yang tak berapa nak accurate sangat bahagian tangan ni. Bahagian tangan ni patut nampak seamless tapi dia ada tayar ni. Dia letak dekat tepi ni. Itu je lah kekurangan dia yang nampak.
dari segi artikulasi, kita boleh tengok dekat leher ni dia ada ball joint. Lepas tu dia ada hinge sikit, 360 kita boleh pusing. Dan bahagian bahu kita ada ball joint, 360. Bawah bahu ni kita ada swivel 360. Kat sini kita ada hinge. Dekat bahagian tangan ni dia tak korbankan juga, dia ada wrist dekat situ. Cuma agak ketat sikit lah. Dan dekat bahagian pinggang ni dia ada swivel. Dekat bahagian hips kita ada ball joint. And then bawah dekat bahagian tight ni dia ada swivel juga. Okey, dekat bahagian lutut dia hanya ada hinge, single hinge ya. So tak banyak sangat. Dekat bahagian buku lali ni dia ada macam rocker joint lah juga. So dia ada hinge dekat sini. Then dia ada ball joint kat bawah. So dia macam rocker joint punya gimmick. Okey, yang ni perbandingan pula antara TF Evo Hotfire belakang tu. And then yang ni Lockdown Studio Series 11. Yang ni Hot Rod. So sebabkan dua ni Studio Series, nampak dia satu skala lah. Cuma yang Hotfire ni sebabkan dia dari third party, so dia nampak sedikit besar. Lagipun material yang digunakan oleh Hotfire ni besi. So dua-dua ni plastik semata-mata. Dia ada part-part besi dia lah. So kelebihan Hotfire kan, dibandingkan dengan Studio Series ni, Hotfire tu dia punya design nampak lebih clean lah. Cuma problem dia punya weapon dia tu nampak agak dull sikit. Memang kosong terus. Studio Series ni lagi mantap. At least adalah warna biru tu kalau nak dibandingkan dengan Hotfire tu sendiri. Kalau antara dua mall ni, aku lebih suka Lockdown sebab nampak lebih solid kalau nak dibandingkan dengan Hot Rod ni sendiri. So inilah dia alternate mode untuk SS93 Transformers Hot Rod. So kalau nak dibandingkan dengan Lockdown yang sebelum ni, dia menggunakan Lamborghini Aventador. Yang ni dia menggunakan model yang lebih baru ketika itu, iaitu Lamborghini Centenario. So kalau tengok, okey, kat depan ni kita ulas dulu. Dia punya Lamborghini Insignia dia tak berapa jelas sangat. Dia just ada gold ya. So dia tak ada marking lembu dekat situ. Lampu ni solid piece. So dia bukan ada macam tailpipe ke apa. Okay, kat bahagian dalam tu ada warna hitam sikit dekat dia punya air intake kat depan ni. And then dia punya skirting dia ada lining warna orange. And then ada lining lagi warna orange dekat sini. Rim dia warna yang sama dengan body. Cuma rim dia cantik sikit sebab dia gunakan molding untuk apa? Yang cakap dia punya sport rim tu lah. And then bahagian dalam tu nampak macam seolah-olah ada disc brake kat belakang, kat dalam tu. So kat sini ada perincian warna hitam sikit. And then warna matte hitam dekat bahagian tengah ni. Spoiler. Ni bahagian belakang dia lah. Dia punya lampu tail lamp dia tu ada kat situ jelas lah. So at least dia cat lah warna tail lamp dia. So nak bagi detailing sebab kereta ni sebenarnya tak banyak sangat warna dia. Then itu sajalah kot. Tak banyak sangat perincian. So memang macam movie juga Hot Rod ni. Dia punya warna hitam dan orange je lah dia main. Dan yang aksesori tu tadi, kita boleh tengok tab ni kan. Dia tak pakai benda ni. Dia tak pakai benda bulat ni. Pakai tab ni. Just lekat je kat situ. Ada bahagian tepi tu. So dia sebelah lah kelakar. Tapi okey lah, at least dia functional. Kita tahu mana nak lekatkan.
Okey, sekarang aku cuba rumuskan pendapat aku berkenaan Studio Series 93 Hot Rod ni. So, aku akan ada 5 karakter. Aku akan pecahkan. Aku akan bagi markah. Yang pertama, karakter lah. Karakter aku akan bagi 4.5 per 5. Yang mana aku suka dia punya reka bentuk yang baru. Dari segi kereta pun cantik. Cuma kurang perincian sikit lah. Dari segi robot pun mantap. So, cuma ada sikit-sikit penambahbaikan. Mungkin dia akan reissue lagi nanti dengan penambahan yang baru. So far, ini adalah first mall yang dia dapat memang fully. Sebelum ni, semua nak harapkan terpati je lah. So, dari segi artikulasi, tak banyak sangat yang menarik. So, aku bagi 3/10. Sebab ada bahagian-bahagian joint dia yang terlalu ketat sehingga terkeluar sana sini. Nak-nak bahagian pinggul ni. Memang benda ni memang senang cepat keluar lah. Masa robot mode atau bila alternate mode dia dah secure kat situ. So, tak risau sangat. Dari segi perincian. So, dia hot rod, still hot rod. Karakter tu sendiri. So, dia hanya ada lining, orange sana sini. And then, ialah. Insinia Lamborghini ni pun tak berapa nak clear. So, aku bagi 3/5. And then, dari segi keberbaloian. Untuk pada harganya aku rasa boleh lah. So aku kat situ ada mixed feeling sikit. Sebab benda ni agak high. So bila dah beli, sebab dia tak short pack dah, memang banyak dia akan jadi shelf warmer. So bila dah beli tu rasa macam, oh macam ni je ke, bila tengok. Cuma sesuai lah untuk display. Okey, untuk yang terakhir sekali, fun to play, aku bagi 2/10, antara yang paling rendah. Sebab apa? Sebab dia terlalu banyak sangat micro tap sana sini. So yang ni yang visible, yang duduk belakang-belakang tu nak kena selit. So bila nak buka tu memang kena tahu kat mana first dia nak kena unjoin. Sebab kalau tak dia akan patah sana sini. Even kat bawah ni pun ada small tu. And then dia punya rekaan dia yang kat bahagian keting ada kat sini. Bila kita nak flip benda ni masuk ke dalam ni kan, sebab aku bimbang lah dia ada macam micro locking dekat situ. So bila nak tolak tu aku pasan ada stress mark disebabkan ada benda kat tempat lain. Sebab bila tengok ulasan daripada YouTuber lain luar-luar negara tu, nampak macam mudah je. Bila kita tolak, susah pula. Okay, jangan tanyalah pasal manual dia. Manual dia pun dah macam terpati. Memang ke laut lah. Hasbro kena buat something lah on that. Sebab benda ni korang nak jual kat budak-budak, bukan masyarakat dewasa yang berjiwa budak-budak macam aku ni. So that's why aku bagi 2/10. So itu saja rumusan aku untuk Studio Series 93 Autobot Hot Rod ni. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.